So hari ke-14, akhirnya hari ke-14. Lagi 2 minggu. So kita ada 14 hari lagi untuk nak duduk rumah, stay at home, stay safe semua. So apa aktiviti hari ni? Ini kita punya kita control. So berabuklah, lama tak keluar ha. Berabuk. Kau tengok dekat sini, yang ini plastik, yang atas ni besi. So kita nak tukar yang bawah ni pun, nak pasang yang besi juga. Kita ada satu lagi. So kita nak pasang yang tu lah. So nak benda ni dia kena pecahkan sebab dia lekat lampau kuat. Sebab tu kita ada toolbox kita kat sini. Barang-barang yang akan diperlukan, screwdriver. So kita perlukan ini sebenarnya. Ini tak boleh hilang. So untuk memastikan dia tidak terjongkang-jongkit, yang ni kita cabut dulu. Ada tangga kat sini, yang ni kena tanggalkan dulu. So kita kena cabut ni sebab kita nak terbalikkan dia kejap lagi. Kita tak nak berserabut. Oh, oh, jatuh. Oh, dia punya habuk. Dia ada satu allen key kecil kat sini. Ini kena buka dulu. Sebab ni modified punya. Sebab yang plastik ni tak ada benda lah tu sebenarnya. So kita boleh cabut. Ni je cara mudah bagi aku. Benda ni tak boleh ada gelas kasihan. Buat kasar sikit. Pastikan segala-galanya terbuka. So yang ini kita akan potong macam ni. Settle. Kalau ikutkan okay, bahagian skru belah atas masuk pun. Nak kena masukkan balik dalam ni. Oh no 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 no. Macam mana aku nak masukkan tanpa benda-benda jatuh? Macam ni. Okey, sudah masuk. Okey, yang ni settle. So, yang belakang ni sebenarnya tak perlu skru sebab benda lah ni sangat ketat. Sangat ketat nak masuk. Salah, patut aku masuk yang belakang ni dulu tadi. Kena buka balik, pasang belakang dulu baru pasang dia. Aduh, asal aku masuk yang depan tu senang je, tiba yang belakang ni susah. Tahan sikit. Uyuh, jatuh. Memang susah masuk. Tak silap aku dulu, aku buka benda ni untuk pasang ni. Tak apa, kita ikut cara tu lah, buka. So inilah yang sepatutnya diketuk. See, dia dah ketat. Dia dah rapat masuk. So now kena masukkan balik lah. Sembuh sikit linciran. So ni nak pasang balik. Nak tahu okey tak kita pusing ni, tayar pusing. Okey. Pusing dengan baik sekali. Yang kiri pusing screwdriver macam tak berapa ngam lah. Yang kanan lah pusing. Ah, baru ngam. So untuk electronics dia, sekali ikutkan kita dah fully upgrade lah. Boleh kata barang dalam ni tak ada elektronik asal. Dia ada lampu, tapi lampu tu sekarang ni tak berfungsi. So lampu tu next akan upgrade lampu lah. So sekarang kita boleh pasang balik yang ini. So yang ini pastikan skru sama skru. Oh, so
Kita dah ada dua-dua besi. Mari kita pasang bateri. So far so good. So kita dah siap tukar dia punya besi bawah tu, batang bawah tu. Ni yang asal boleh buang. Macam sengit je dia punya bumper depan ni. So ini DIY buat sendiri. Lepas tu ke belakang sikit kan. Tangga. Oi, tangga sangkut. No no no, you cannot tersangkut here. Settle. Kuat tak? Ah, kuat kan? So ini kelebihan enjin baru lah. Enjin baru ni kuat. Kacau betul kayu tu. Oh, oh. Terbalik. Nak buat video belakang ni pun susah sebab kawasan dah tak luas. Kalau tidak pokok bunga ni, benda-benda tu semua tak ada. So banyak tempat dia boleh masuk. Sekarang dah tak banyak tempat nak masuk. Jatuh. Yah. Rasa macam nak main kereta kontrol je hari ni kan. Oh. Oh, oh. Matahari nak terbenam. Kalau buat time lapse pun best juga. Nak tengok matahari terbenam tak? Okey, kita tengok matahari terbenam. So kita akan buat time lapse lah, halang-halang kan.